Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal insana ahsana taqwim wa hadahum ila sabilil muhtadin arshadahum ila sabilil murshidin an'amahum ni'man wafir thumma adakhalahum jannatan na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati terutama Dewan Kiai Pondok Modern Islam Assalam, dan yang saya hormati Bapak Direktur Pondok Modern Islam Assalam Surakarta, dan saya hormati unsur badan wakaf dari Pondok Modern Islam Assalam Surakarta, para asatidz dan asatidah, serta teman-teman dan anak-anak kita semuanya, santri dan santriwati Assalam, dan seluruh undangan yang sangat berbahagia pada hari ini kita berada di suatu aula yang begitu megah dan menyenangkan dan sekaligus memberkahi kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini tidak lain merupakan ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika saya mendapatkan telepon dari panitia seminar ini, saya langsung tanpa pikir panjang menjawab yes, oke. Hal itu ada paling tidak tiga hal. Pertama adalah karena saya bukan siapa-siapa, karena memang saya juga termasuk dibesarkan oleh Pondok Modern Islam Assalam ini. Karena selama 6 tahun saya berada di sini juga ikut mengajar dan ikut belajar, berkecimpung dan juga ikut makan dan minum. Maka oleh karena itu saya berdosa jikalau saya mengatakan tidak bisa karena ini dan lain hal. Yang semestinya saya hari ini juga harusnya ngajar di Pasasarjana UIN Wali Songo Semarang, tapi saya alihkan waktu ke yang lain karena saya menganggap lebih penting untuk masa depan pendidikan ala pesantren yang akan kita bahas bersama. Itu alasan pertama. Alasan kedua, karena saya menyadari betul bahwa dari awal saya belajar sampai kemudian kurang lebih 30-an tahun belajar sampai S3 dan lain sebagainya itu, saya merasa betapa bahwa model pendidikan ala pesantren itu merupakan suatu satu-satunya model yang tepat dan yang pantas untuk kita pikirkan dan untuk kita tindak lanjuti. Mengapa? Dan itu semuanya karena bahwa pesantren itu mampu membentuk karakter, baik karakter secara emosional, karakter secara psikologis, karakter kognitif dan afektif, semua ada dalam pesantren. Maka saya menganggap penting sekali untuk kiranya berbicara masalah prospek ke depan pondok pesantren itu merupakan satu prospektif yang sangat menggembirakan dan sangat penting untuk kita pikirkan bersama. Dengan bukti yang kecil saja bahwa sekarang ini di berbagai sekolahan itu berusaha untuk menciptakan model boarding school. Di berbagai sekolahan umum yang unggulannya adalah karena ada lifelong education-nya.
paling tidak dari pagi sampai mungkin sore, paling tidak belum bisa sampai malam. Maka oleh karena itu saya katakan bahwa pesantren masih lebih unggul karena dari pagi bangun tidur sampai mau tidur kembali semuanya terawasi, minimal terawasi oleh kondisi, terawasi oleh alam. Maka laboratorium yang paling besar di pesantren adalah situasi dan kondisi pesantren itu sendiri. Maka oleh karena itu, seluruh orang yang tinggal di pesantren adalah sebagai qudwah hasanah, sebagai contoh yang tidak ada model di luar pesantren. Kalau seorang guru di luar, dari pagi sampai jam setengah satu, dua, dan tiga, empat, mungkin barangkali jadi guru. Di situ dia mengajar. Tapi setelah mereka pulang dari mengajar, itu bukan lagi sebagai guru. Mereka di luar sekolahan itu menjadi masyarakat yang ada di tempatnya. Yang dulu-dulu, waktu kita kecil, guru selalu digugu, tapi sekarang ini seringkali juga guru kadangkala perlu digugu atau tidak digugu. Lah itu menjadi masalah kita. Maka oleh karena itu, kalau di pesantren beda. Dari cara jalannya guru sampai cara tidurnya guru itu adalah tetap menjadi ustadz yang harus menjadi qudwah dan hasanah. Ini tidak bisa dimiliki yang lain-lain. Maka oleh karena itu prospek ke depan jelas pesantren menjadi kem depan untuk menyelamatkan masa depan Republik Indonesia dalam segi kognitif, afektif, dan motositif itu semuanya. Itu pesantren. Maka oleh karena itu kalau tadi dari Bapak Dirjen itu mengatakan kalau masalah akhlak sudah tidak diragukan lagi. Tapi tadi saya masih menggarisbawahi, kenapa mengatakan tinggal ngisi keilmuan. Sebetulnya keilmuan sudah dari awal itu ada dalam pesantren. Karena apa? Mari kita bahas bersama. Bahwa dari perjalanan pesantren yang ada ini telah lahir semenjak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika itu terjadi tiga pola. Pola pertama, pendidikan sekuler. Pola kedua, pendidikan tradisional. Pola ketiga, perpaduan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Dan nampaknya, meskipun dari awal tumbuhnya pesantren secara tradisional masa sebelum merdeka, masih sangat sederhana, sederhana sekali. Kiai mempunyai keahlian, mungkin ngaji dengan kitabnya takrib, atau mungkin sulam taufik dan lain sebagainya. Santri datang 1, 2, 3. Setelah santri datang di dalam tempat yang sangat sederhana, mereka mengadakan halaqoh kumpul. Setelah kumpul makan, minum, tidur, berpikir, bahkan bermimpi juga di situ. Maka meskipun sangat tradisional, mereka terdidik oleh lingkungan. Karena mereka berada bersama, hidup bersama, perlu makan dan minum, perlu pakaian, perlu sandang dan pangan, perlu yang lain-lain, meskipun modelnya adalah tradisional, akan tetapi beranjak laun, kemudian mereka melengkapi kegiatan lain demi keperluan hidup di dalam suatu komunitas. Ini yang menyebabkan bahwa tradisionalitas dalam pesantren, meskipun kita katakan sangat salafi, deso dan pinggir sawah mewah, tetap saja yang namanya pesantren akhirnya mempunyai ciri khas untuk kemandirian, itu paling tidak. Kemandirian hidup, tentu orang hidup itu adalah kebutuhannya, kalau orang Jawa mengatakan tetek bengek. Dan tetek bengek itu bisa diselesaikan di dalam pesantren. Disinilah yang menyebabkan bahwa pesantren itu tidak saja hanya akhlak yang ditanamkan, tapi bagaimana mengejawantahkan akhlak yang dimiliki dalam kehidupan itu telah ada dari awal. Dan itu tidak lain adalah
ilmu dan keilmuan. Maka boleh kiranya dibuka slide-nya, karena makalah yang saya sampaikan itu berupa prosa, maka perlu kita sederhanakan dengan slide yang ketiga. Sesuai dengan peran tersebut, peran pesantren tadi yang saya katakan sangat sederhana, kemudian komunitas yang ada saling mencari bentuk, sebuah pesantren yang disadari sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia tentu memiliki berbagai pengalaman dalam mengarungi kehidupan yang begitu panjang penuh tantangan. Saya tahu persis juga dengan pendirian Pondok Pesantren Islam As-Salam ini, karena tadi saya mengatakan selama 6 tahun ikut berjuang walaupun tidak ikut mendirikan, tapi karena sebagai ustadz juga berarti juga ikut cawe-cawe di dalam, katakanlah, berada di pesantren ini. Itu pengalaman begitu banyaknya. Coba kita bangun ingatan kita ke masa lampau. Ketika jam 4 sebelumnya, kurang lebih 1/4, itu sudah berdering suara, entah itu bel, entah itu kentongan, entah itu suara, kalau dulu, zaman dulu, suara bapiaknya kiai, plontang, 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 itu kalau dulu yang tradisional. Kalau di pondok kita As-Salam ini tentunya sudah cukup modern, tidak itu, tapi mungkin ada bel dan ada para santri yang menjadi pengurus untuk membangunkan. Di situ nilai yang terkandung di dalam keadaan seperti itu tidak ada harganya kalau dinilai dengan uang, karena uang tidak bisa untuk menilai lagi. Coba keikhlasan seorang santri, seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, every day, setiap hari mereka menjalankan tugas seperti itu dibayar berapa saja kalau di luar pesantren, itu tidak bisa terbayar. Maka oleh karena itu, bagaimanapun kehidupan kita ini benar-benar sangat-sangat mahal harganya, karena memang kita semuanya berada di dalam pesantren yang seperti itu. Itu pengalaman yang katakanlah yang mungkin agak sulit. Oleh karena itu, kinerja dan roh kepesantrenan harus selalu diformat sesuai dengan kurikulum yang bersifat fleksibel, antisipatif, kokoh, dan menyeluruh. Tiga kekuatan kurikulum di dalam pondok pesantren. Fleksibel. Tidak ada kan kurikulum pesantren secara umum di Indonesia harus begini, enggak ada. Tidak ada. Antar satu pesantren dengan yang lain berbeda. Maka tidak perlu ada menteri kepesantrenan, itu enggak perlu. Berbeda dengan SMP, SMA, SD, dan SMP. Itu pun kadangkala juga menjadi tontonan kita bersama, antar satu dengan yang lain saling berbeda. Yaitu tontonan biasa kan, tontonan akademis kan begitu. Tapi kalau pesantren, itu tidak perlu diseragamkan seluruh Indonesia, tidak perlu. Dipolakan boleh. Minimalkan polanya salafi, terus kemudian modern, setengah modern, itu minimal polanya itu. Model pendidikannya Bandungan, Wetonan, barangkali klasikal seperti kita. Itu biarkan dan boleh berjalan tanpa harus disamakan semuanya. Itu fleksibel. Maka oleh karena itu yang terutama dan paling utama bagi suatu pesantren, karena fleksibel dan kita mempunyai ciri khas, maka harus ada kurikulum khas ala pesantren yang ada di tempat itu. Contoh, kalau kita katakanlah, karena saya dari Kebumen, ada namanya pondok pesantren Kelirap di Petanahan Kebumen. Itu kurikulumnya itu adalah khas ilmu alat. Ilmu alat itu nahwu sharaf, Al-Ajrumiyah, Imriti, Sarah ibnu Aqil, juga Alfiah ibnu Malik, dan lain sebagainya. Itu menjadi ciri khas. Akhirnya pendidikannya ketika itu adalah hafalan. Al-kalamu huwa lafdul murakabul mufidu bil wada'i waqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Fal ismu yu'rafu bil hafdi wa tanwin wa dukhli alifil walami wa huruful hafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal kafalam. Begitu pak, saking lodoknya itu. Ya saya ikut mambu-mambu gitu loh, karena dari Kebumen itu. Itu khas pesantren itu. Nah sekarang katakanlah kalau model
karena saya dari Gontor dan para pendirinya juga dari Gontor itu, di sana adalah dididik sebuah keikhlasan, kesederhanaan, terus kebebasan. Berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas. Tapi berbudi tinggi dulu. Setelah itu berbadan sehat, berpengetahuan luas, baru berpikiran bebas. Maka dari unsur 3-4 ini bisa akan membentuk suatu kriteria-kriteria para santrinya ketika berada di dalam benak berpikiran bebas setelah berpengetahuan luas. Jangan sampai berpikiran bebas sebelum berpengetahuan luas. Akhirnya nyuwun sewu jadinya pejuang-pejuang ISIS kan begitu tuh akhirnya. Loh iya, karena kurang pengetahuan yang luas. Hanya bebasnya dan jihadnya ISIS itu. Tentu kita semuanya tidak menghendaki ke situ. Dan kadangkala juga ada tuduhan bahwa pemikiran-pemikiran radikal muncul dari pesantren. Salah itu. Salah itu. Jadi tidak boleh bahwa pesantren itu benar-benar mendidik secara lengkap dari A sampai Z. Dan kalaupun dari pesantren kok ada yang berpikir begitu, itu salah satu juga kegagalan dari pesantren. Maka pesantren itu adalah pengayom. Pengayom. Dan dia akan mempunyai corak yang berbeda-beda di masyarakat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka oleh karena itu dari slide ketiga ini yang perlu kita tegakkan untuk mengantisipasi prospek ke depan adalah filosofi kepesantrenan. Dan barangkali juga untuk pondok modern Islam Assalam yang kita miliki ini perlu juga ditanamkan spesial filosofi dari pesantren itu sendiri. Dan ciri khas yang harus kita miliki di pesantren Assalam ini juga harus disosialisasikan kalau kita ingin eksis untuk selama-lamanya. Jadi ada dua hal yang sangat penting, filosofi kehidupan kepesantrenan ala Assalam, dan juga yang kedua adalah spesifikasi ciri khas kurikulum Assalam. Boleh berbeda dengan pondok lain, karena semua pondok akhirnya menjadi satu, itulah bahwa akhirnya pondok itu sebagai tempat untuk pengkaderan umat di berbagai segi dan kemampuan di Republik Indonesia ini. Dan itu pesantrenlah yang bisa mengadakan itu, tidak yang lain. Karena tadi saya katakan bahwa ciri khasnya berbeda-beda dan dari segala hal kehidupan itu tercover. Maka akhirnya alumni pesantren tentu berbeda dengan alumni dari luar pesantren. Maka oleh karena sekarang ini institusi-institusi seperti SMP, SMA ke depan ini sudah banyak yang mulai mengadakan boarding school ala pesantren. Minimal mereka juga sudah mengadakan pesantren kilat. Minimal ya, seminggu. Wah, di bulan Ramadan itu minimal. Tapi anyway itu menandakan sebagai pertanda bahwa pesantren adalah hal yang perlu dijadikan model ke depan untuk bisa membina kader umat. Mungkin slide keempat. Slide keempat itu pesantren sebagai lembaga pendidikan pencetak kader umat. Sebagai lembaga yang asli Indonesia. Tidak ada model pesantren di luar Indonesia. Meskipun kata pesantren seringkali diadopsi dari luar negeri, paling tidak dari India. Tapi itu hanya sebagai sejarah, katakanlah itu perubahan pemaknaan dari santri. Tapi kalau model pesantrennya itu sendiri adalah khas Indonesia. Mengapa saya katakan khas Indonesia? Kita paham bahwa ketika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun, itu yang menjadi, minta maaf, quote and quote, yang menjadi perhatian utama ketika itu untuk dilemahkan atau untuk dipinggirkan tidak lain ada pesantren. Karena memang sudah mempunyai peran yang besar untuk melahirkan tokoh-tokoh
seperti Diponegoro dan lain-lain. Meskipun Diponegoro mungkin dikatakan bukan alumni pesantren, tapi pendidikan keraton itu adalah terfokus di dalam pendidikan di kauman yang ada di kerajaan itu. Dan itu ala pesantren pula. Sultan Agung bahkan kemudian dia kemudian membesarkan pesantren itu sendiri. Maka dia akhirnya mendapatkan suatu gelar ala pesantren. Dan itu jelas sekali nyata. Maka pesantren yang kedua dan masyarakat. Hal yang lain, pesantren dan masyarakat menyatu. Karena kehidupan dalam pesantren adalah kehidupan masyarakat. Maka di pesantren, hidup di pesantren, kadangkala tidak perlu lagi ada istilah seperti kita KKN kalau kita di perguruan tinggi, kuliah kerja nyata di luar pesantren. Kalau di pesantren tidak usah lagi. Karena memang di dalam pondok pesantren itu sudah KKN terus. Maka perlu juga dikembangkan ke depan nanti pesantren Assalam mempunyai pertanian 200 ribu hektar umpamanya. Ini doa kita kan begitu umpamanya. Sehingga santri-santri kita bisa bertanam ini dan itu. Nah, umpamanya, kalau dulu ketika kita menjadi ustadz di sini dengan Ustadz Urip Awam Yunus juga sering goreng ikan, nyuwun sewu amamati, nyuwun sewu. Itu karena Assalam juga punya kolam ikan. Nggak tahu sekarang sudah menjadi kolam batu ya, Pak. Sudah menjadi bangunan tinggi. Dulu itu kolam ikan. Nah, itu barangkali juga Pondok Pesantren Islam Assalam punya tambak sekian hektar berada di pantai utara atau pantai selatan. Nah, enggak tahu kalau pantai selatan. Lah itu harapan kita ke depan. Karena apa? Karena memang pesantren adalah masyarakat. Maka jikalau kita di Indonesia lupa terhadap pesantren, berarti masyarakat yang lupa terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, karakteristik pesantren. Karakteristik pesantren itu karena diawali dengan long life education atau lifelong education, maka materi pelajaran disampaikan selama 24 jam dan ada kurikulum dan ekstrakurikuler dan ada kepesantrenan. Jadi memang karakteristik pesantren itu betul-betul unik. Ustadznya nyuwun sewu, kalau menjadi ustadz digaji sebulan umpamanya sekian juta itu bukan gaji. Itu hanya insentif saja. Karena pesantren tidak boleh mengukur kehebatan guru dan ustadz kiainya dengan kebesaran gaji. Karena itu akan menghilangkan ruh keikhlasan itu sendiri. Dan di samping juga bahwa gaji yang diberikan kepada guru itu bukan setaraf dengan kiprahnya guru di dalam pesantren itu sendiri. Maka oleh karena itu karakteristik pesantren memang tidak ada duanya. Wahana pendidikan multikultural. Lah ini yang harus juga multikultural. Karena apa? Santri datang dari berbagai kultur yang berbeda-beda. Maka dengan demikian, di samping pesantren itu mampu mengkader umat, pesantren juga sebagai perekat umat. Jadi pesantren juga sebagai perekat umat. Dengan demikian, pesantren kekuatan yang lebih dibanding yang lain adalah keakraban antara santri satu dengan santri yang lain, antara ustadz satu dengan ustadz yang lain. Saya barangkali tidak ngajar dulu seluruh santri Assalam karena saya hanya ngajar SMA takhasus. SMA takhasus dan MAN. Tidak semua santri saya ngajar, tapi semua santri yang melihat saya ketemu dimanapun menyebutnya sebagai ustaz. Meskipun saya tidak paham dan tidak hafal. Di sana sini akhirnya ustaz. Ini berbeda dengan sekolahan. Kalau sekolahan anak SMP SMA ketika ketemu dengan gurunya di suatu tempat, malah barangkali muncul, dulu saya dihukum sama guru itu, saya dinilai jelek. Jadi malah gak mau tahu, karena ada suatu perasaan yang tidak enak dengan gurunya. Tapi kalau kepada guru di santri,
karena perbuatan guru kepada santri adalah pendidikan, maka tidak ada yang merasa bahwa saya dendam kepada guru itu dan ustadz itu. Disinilah berbedanya dengan sekolahan lain. Maka akhirnya pesantren sebagai memiliki idealisme, maka tidak usah diragukan lagi kalau alumni-alumni graduated of pesantren. Salah satunya adalah pesantren kita Assalam Surakarta ini. Jadi untuk kelas setaraf dengan SMA ataupun MAN tentu akan jauh berbeda. Karena kita mendidik 24 jam dalam sekian tahun, berbeda dengan hanya 4 jam satu hari sekian tahun. Maka berbeda, dan itu tentu jelas berbeda. Mungkin slide kelima bisa ditampilkan. Pesantren sebagai tempat tafaqquh fiddin, tujuan utama menuntut ilmu. Maka berbeda dengan sekolahan, menuntut ilmu bukan hanya sekedar melampaui ilmu. Menuntut dalam bahasa Arabnya tafaqquh. Tafaqquh berarti orang yang menuntut ilmu harus faqih. Setelah dia faqih, maka dia kemudian berkiprah. Berbeda dengan sekolahan di luar pesantren, mereka belajar untuk lulus. Sedangkan di pesantren tidak perlu kita mencari lulus. Tapi bagaimana kita mendapatkan ilmu? Ini bedanya. Jadi bagaimana kita mendapatkan ilmu? Maka betul-betul tujuan utamanya adalah memiliki ilmu. Lah ilmu tentunya anak santri dan pesantren, dimanapun dia akan bermanfaat. Contoh, ini yang saya sudah berpengalaman di luar. Alumni pesantren, kemudian berada di sekolahan umum, di perguruan tinggi, ini, guru itu di umum. Meskipun dia itu bukan sebagai kiai, karena kiai itu tandanya dalam punya pesantren dan sebagainya, tapi kalau alumni pesantren, bagaimanapun dia mesti mempunyai kedudukan yang lebih dari yang lain. Minimal, ketika ada acara-acara yang terkait dengan keorganisasian dalam kehidupan keseharian, anak pesantren mesti mempunyai kelebihan. Akhirnya minimal jadi panitia, minimal. Steering committee, minimal. Organizing committee, lama-lama sebagai pengawas dan lain sebagainya. Jadi kehidupan di sekolahan apapun, di umum itu anak pesantren mempunyai kelebihan daripada yang lain. Mereka mesti nampak dibanding guru-guru yang lain. Karena mereka di samping keilmuan umum, dia mempunyai juga keilmuan agama. Bapak-bapak, yang perlu kita pahami lebih lanjut adalah, meskipun pesantren itu adalah tradisional, tapi mulai abad ke-19, bahwa tradisionalisasi kepesantrenan itu sudah mengembang lebih jauh, akhirnya pesantren setradisional apapun sekarang ini sudah membuka pintu dan dirinya untuk pengembangan keilmuan-keilmuan yang sering disebut sebagai keilmuan umum. Itu mulai abad ke-19. Maka oleh karena itu, bahwa meskipun seperti Perdana Menteri Singapura yang barusan saja meninggal, Lee Kuan Yew, mengatakan bahwa pesantren itu hanya untuk menciptakan kader yang radikal, itu sebetulnya tidak sepenuhnya benar itu. Jelas itu tidak sepenuhnya benar. Mungkin ada 1-2 barangkali yang lepas, akan tetapi yang lebih banyak harus kita sadari bahwa Indonesia itu bisa besar karena memang mempunyai pesantren. Itu yang harus kita aplaus itu. Kemudian yang kedua, mempersiapkan hidup hasanatain. Kita tentu sekarang model sekolahan yang dikejar oleh para orang tua adalah bagaimana santri ataupun siswa itu selamat fiddin wa dunya wal akhirah. Apalagi setelah sekarang ini sekolahan di SMP, di SMA yang tidak pengawasannya kurang, itu orang tua masih was-was. Mestinya jam 4 pulang kok belum pulang, itu orang tua sudah dagdikduk mencarinya, kemana ini anak. Ini jelas di mana-mana. Tapi kalau di pesantren itu berbeda.
maka hasanait dunya wal akhirah itu jelas. Tidak harus menjadi kiai dan tidak pula bertujuan utama menjadi PNS, tapi semua alumni harus menjadi muallim dan mujaddid. Ini yang terakhir, muallim dan mujaddid. Muallim artinya dia sebagai pionir untuk memberikan pelajaran pendidikan kepada santri, mujaddid sebagai orang yang inovator. Dia selalu bersifat inovatif untuk mengembangkan apa yang mereka pernah alami. Karena tadi sudah saya katakan bahwa pesantren merupakan suatu masyarakat yang membutuhkan segala bentuk kehidupan di dalam masyarakat. Maka alumni-alumni pesantren harus juga terbina untuk bisa muhaddits dan mujaddid. Mujaddid di sini quote and quote, jangan mujaddidnya seperti orang yang berjihad fisabilillah, bukan itu. Berjihad fisabilillah itu adalah dalam dunia keilmuan. Jadi jangan sampai pandangannya salah bahwa alumni pesantren itu mujahid fisabilillah, akhirnya ngangkat senjata ke Syria, akhirnya 16 orang hilang. Bukan itu. Jadi bukan itu, bukan itu. Jadi mujaddid dan muhaddits adalah yang hidup secara inovatif. Tetap sebagai pusat pendalaman ilmu dan pusat lab pengembangannya. Jadi di pesantren memberikan ilmu, tapi labnya, laboratorium pengembangannya ada juga di dalam tempat itu juga. Ah, ini kelebihan. Pusat dan sumber ilmu pengetahuan dan pengejawantahannya, tidak usah saya terangkan itu. Lalu sistem kerja pondok pesantren. Mengapa pondok pesantren itu bisa menjadi mempersiapkan kader umat dan kader ulama dan pemersatu umat? Karena pendidikannya dan pengajaran sepanjang 24 jam. Di situ lifelong education. Peran sentral figur kiai dan manajemennya. Kiai itu mempunyai karisma yang sedemikian rupa. Bagaimanapun kemodernan di dalam pesantren, sistem kekiaian harus tetap ada. Maka struktur di pesantren itu ada kiai. Karena kalau tidak ada kiai, berarti bukan pesantren. Bahwa selanjutnya silakan ada direktur ini, direktur itu, ada kepala ini, kepala itu. Itu dipersilakan. Tapi struktur yang pertama adalah kiai. Karena kalau kiai hilang, maka menjadi bukan pesantren lagi. Karena mengapa? Kiai sebagai sentral figur yang karismatik. Disitulah berbeda juga. Kalau kita menghadap seorang kepala sekolah dengan menghadap bapak kiai itu berbeda. Saya pernah menghadap bapak kiai itu 4-5 jam itu tidak berani berubah. Sehingga istilahnya gegernya aja sampai bengkok begitu. Karena enggak berani berubah. Karena karisma seorang kiai. Di situ kelebihan yang maha besar penanaman seorang karismatik kiai kepada santri-santrinya. Maka itulah apa yang dilihat oleh santri kepada kiai dan kepada siapapun yang ada di pesantren itu merupakan lab yang harus juga kita hargai. Lalu kemandirian, keikhlasan dan kejujuran guru dan santri. Kemandirian jelas karena kebutuhan kita selesaikan di dalam pesantren itu sendiri. Keikhlasan dan kejujuran itu tadi saya sudah terangkan. Perubahan dan modernisasi ini yang menjadi tantangan kita. Assalam salah satu menjadi figur juga menjadi salah satu tempat pesantren yang berusaha untuk terus mengembangkan tradisionalitas dikawinkan dengan kemodernan. Sehingga perpaduan antara tradisional dan kemodernan itu, itulah yang akan menjadikan kekuatan ada di dalam pesantren. Selanjutnya slide yang ke-7, mengkader umat dan ulama. Bukan sekedar mengajarkan ilmu agama, seperti tadi dikatakan, bahwa pesantren adalah hanya mendidik perilaku akhlak dalam kehidupan seharian. Ini saya tidak menerima sepenuhnya, tidak hanya itu. Bukan sekedar mengajar ilmu agama, silakan pahami sendiri. Lah apa yang lain diajar? Seluruh kehidupan. Nah, lalu kemudian apa? Ciri khasnya. Nah silahkan masing-masing pesantren mempunyai suatu ciri khas sendiri sendiri. Maka tidak saya tampilkan di situ ciri khasnya apa. Ekstrakurikuler untuk persiapan hidup mandiri. Maka ada istilah
santri itu ketika berada di rumah jangan dia menjadi tamu. Santri kalau sudah alumni jangan dia seolah menjadi tamu di rumahnya sendiri. Maka dia harus mampu berbuat bagaimana harus menjadi sahibul bait untuk berbuat dan menghormati tamunya. Itu santri seperti itu. Berbeda dengan anak sekolah tentunya. Berbenah menjadi tokoh masyarakat karena memang sudah diajarkan di dalam pondok pesantren adalah kemasyarakatan. Siap menjadi pengayom masyarakat apapun golongannya. Inilah yang saya katakan tadi, bahwa pesantren bagaimanapun itu ciri khasnya adalah universal. Jadi masyarakat yang akan masuk ke pesantren silahkan. Maka ada filosofi, salah satu filosofi umpamanya di Pondok Modern Gontor itu, jikalau seluruh santrinya adalah dari orang-orang NU, guru dan kiainya semuanya dari NU umpamanya, maka Pondok Modern Gontor tidak boleh menjadi NU. Sebaliknya juga, jikalau semua guru dan santrinya dan ustadznya itu adalah orang-orang Muhammadiyah, maka pondok itu tidak boleh menjadi Muhammadiyah. Dan begitu selanjutnya, kalau di Solo rame juga ada seluruh santri dan gurunya itu adalah dari orang-orang yang berbiasa dengan MTA, maka pondok itu tidak boleh menjadi MTA, lo kan gitu. Jadi itu menjadi filosofi pesantren karena memang mengayomi seluruh golongan masyarakat yang ada. Ikhlas menjadi guru masyarakat dalam segala sektor kehidupan, itu jelas sudah kita terangkan tadi. Hal yang penting slide ke-8, sebelum slide terakhir, saya kira waktunya mudah-mudahan masih ada. Mempersiapkan santri dari segala aspek yang diutamakan. Silahkan pesantren itu sendiri mempunyai ciri khas. Dan bagaimana mengkader umat selanjutnya? Ciri khasnya tadi apa? Perlu ditonjolkan. Maka assalam ke depan jikalau akan menjadi lebih hebat lagi, ciri khas assalam itu harus disosialisasikan kepada masyarakat dan itu kalau perlu dihak patenkan. Hak paten Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta seperti ini. Hak patennya. Apapun ciri khasnya itu tidak ada yang mana yang lebih baik, mana yang tidak baik. Karena ciri khas satu pesantren dengan pesantren yang lain saling melengkapi. Maka oleh karena itu antara pesantren satu dengan pesantren yang lain adanya adalah kekeluargaan. Bukan anta ana, bukan. Maka dalam istilah bahasa Arab itu anta ta'ik wa ana ma'ik famata natafik. Kamu begitu, saya begini. Lalu kapan kita bertemu? Itu tidak ada dalam pesantren. Yang ada engkau begitu, saya begini, marilah kita bersatu untuk mengkader umat di masa yang akan datang. Pesantren based life skill, maka kehidupan di pesantren adalah skillnya jalan dan keilmuannya juga jalan. Maka tidak diragukan lagi. Pelatihan dan pengkajian melihat orientasi masyarakat pasar menjadi yang dilihat oleh pesantren. Maka ke depan saya menjadi yakin bahwa model boarding school kepesantrenan itu akan kekurangan tempat untuk menampung santri-santri yang ada. Karena sekarang ada fenomena yang terjadi bahwa orang tua itu akan menjadi lega kalau anaknya menyekolahkan dalam suatu institusi yang ada boarding dan ada kepesantrenannya. Itu jelas di masyarakat seperti itu. Pelatihan dan pengajian melihat orientasi masyarakat. Kader yang mampu menguasai keperluan hidup di tengah masyarakat. Lalu pendidikan sains dan teknologi. Nah, ini sains dan teknologi, ini sudah kita akui. Pasca abad 19 awal 20 bahwa dunia pesantren sudah membuka pintu untuk sains dan teknologi. Nah, itu sudah jelas ada. Tajdid dan islah untuk mencapai al-aslah. Maka ada istilah al-muhafadzah ala qadimi salih wal akhdhu bil jadid al-aslah. Itu jelas. Itu ciri khas dan jargon kita. Al-muhafadzah ala qadimi salih wal akhdhu bil jadid al-aslah. Kita mempelajari ilmu-ilmu yang telah lampau, kita menghormati para pejuang yang lama, tapi bagaimana kita untuk menghormati pejuang lama, kita berbuat yang lebih baik di masa mendatang. Dan itu ciri khas yang dipegang oleh pesantren. Dan tidak
tidak dimiliki oleh sekolahan-sekolahan lain. Kemudian mencetak generasi yang khair ummah, khairun nas anfa'uhum linnas, man tola umruhu wa hasuna amaluh wa man tola umruhu wa sa'a amaluh, itu berarti harus kita antisipasi untuk ditinggalkan. Slide terakhir, sebagai pusat pengembangan masyarakat, menyinari sekitarnya menjadi qudwah. Menyinari sekitarnya menjadi qudwah. Maka meskipun pesantren ada disiplin, anak itu harus keluar izin dan lain sebagainya, tapi pesantren mempunyai andil yang besar sekali. Ketika alumninya sudah keluar dari pesantren, itu akan berada di masyarakat menjadi qudwah. Maka ada kiranya supaya diadakan penelitian, karena ini 33 tahun Assalam sudah berlalu, maka bagaimana mulai ada pemikiran bahwa santri-santrinya sekarang ini sudah sejauh mana mereka berbuat di dalam masyarakat. Kalau itu bisa kita pahami dan kita mengerti, sehingga kita mempunyai cara untuk mengembangkan lebih, maka kemudian kita sosialisasikan di masyarakat, sehingga keilmuan itu atau kesadaran itu akan lebih bisa menopang keberlanjutan dari pesantren itu sendiri. Mempersiapkan kemajuan umat menuju hasanah fid dunya wal hasanah fil akhirah, tadi sudah saya terangkan. Terus kemudian keikhlasan, kesabaran, keuletan dan kedisiplinan menjadi kunci keberhasilan suatu pesantren. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai slide yang ke-9 itulah saya sampaikan sebagai ringkasan dari makalah yang sudah saya sampaikan dalam bentuk prosa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu, kalaupun itu saya rasa sedikit manfaat untuk saya sendiri, dan mungkin kiranya ada manfaat pula bagi, walaupun sedikit, untuk kita bersama, terutama untuk kita di pesantren. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi kita semuanya. Ke depan pesantren tetap jaya, dan jaya Assalam. Dan saya memberi apresiasi kepada Assalam yang sudah 33 tahun kemudian semakin jaya, dan mudah-mudahan Allah selalu membuka pintu yang lebih lebar lagi kemajuan Assalam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa risailil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahil hidayah wat taufik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.